What is that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan kumpulan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di seluruh dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Langsung saja, jangan lupa matikan lampu, gunakan headset, dan siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video menyeramkan pertama ini berasal dari pemburu hantu Dark Ghost Paranormal, yang dimana penelusurannya hari itu adalah mencari salah satu rumah yang konon dihuni oleh seorang penyihir. Rumah tersebut sangatlah jauh dari pemukiman warga, berada di tengah hutan. Dia pun nekat untuk melakukan penelusuran di sana. Dan benar saja, sesampainya di dalam, dia dibuat terkejut dengan penampakan kerangka manusia yang ada di dalam ruangan tersebut. Simak videonya. Голову повернул. Video kedua ini berasal dari pemburu hantu asal Thailand, yang dimana mereka mencoba mendatangi salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Dia pun melakukan ritual di sana untuk memanggil semua sosok yang ada di sana. Dan tak lama setelah itu, mereka dibuat terkejut dengan penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Kayu kan mah. Aku yang ngomong ini. Aku yang kuluk, ini hal ini. ใจเต้นรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะกูยังเต้นตุ๊บๆๆๆๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยJika diperhatikan kembali, awalnya dia pun mencoba melakukan ritual pemanggilan dan tak lama setelah itu muncul sosok hitam yang menempel di dinding dan menghilang begitu saja. Sontak mereka pun mulai panik ketakutan.
Video selanjutnya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang dimana dia mencoba menguji nyali dengan bermalam di salah satu rumah yang konon setiap tengah malam mendapat gangguan sosok aneh yang meneror pemilik rumah tersebut. Dan benar saja muncul penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Dude, come on, I don't want to play footsie right now. What is that? Dude, I think there's something down here. Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari channel Sakra Official, yang dimana pada malam itu mereka mencoba membantu salah satu warga yang desanya mengalami gangguan sosok babi ngepet. Sesampainya di sana, dia pun melakukan ritual dan pemanggilan sosok tersebut. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini yang tiba-tiba menyerang mereka. Simak baik-baik videonya. Kenapa? Kenapa mas? Ini gak apa-apa mas? Gak apa-apa, gak apa-apa. Masuk kayak gini kok ya? Nyerang kok ya? Hah? Mentang-mentang kok dihubung setiap kan? Urusan lo? Kau mesti perjanjian gak mbak kok? Kita yang tadi mas? Iya. Urusan lo? Kau mesti gak mbak? Perjanjian gak mbak kok? Urusan kami warga ini. Warga ini orang tiap apa? Hah? Kau balik pasukanmu kau be? Nah, hukum kau ya? Pindah ke be mas? Pindah ke be? Iya. Aku belum tahu. Soalnya dia nggak dapat mustika mas. Jadi. Belum makin lemah aku tahu. Ganggu warga kau ya? Ganggu warga kau ya? Pasukan lu kalau kafe. Video keempat ini adalah penelusuran dari channel Satpam Explore, yang malam itu dia mencoba mendatangi salah satu jalan yang terkenal angker di daerah tersebut. Terlihat jelas jalan tersebut sangatlah sepi dan tak ada satupun warga yang berani melewati jalan tersebut pada malam hari. Sesampainya di sana, banyak terdengar suara-suara aneh seperti tertawa dan bau yang sangat menyengat. Sampai ketika dia dibuat terkejut dengan penampakan seperti seseorang yang sedang melakukan ritual. Dan ini yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus binatang apa ya? La ilaha illallah pohonnya. La ilaha illallah. Itu kayak ada orang. Halo. Halo. Sebentar. Ini orang ya?
Halo? Hei! Wah, dia sendiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini orang bukan ya? Pak, ngapain, Pak? Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Allah itu. Baik orang itu orang. Itu orang. Video menyeramkan kelima ini berasal dari pemburu hantu Ibnu Fauji yang malam itu penelusurannya adalah salah satu jalan yang berada di tengah hutan. Terlihat jelas jalan tersebut sangatlah sepi dan menyeramkan. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba mereka dibuat ketakutan dengan penampakan kuntilanak yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Astagfirullahaladzim. Mundur. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Prak. Ya. Allahu Akbar. Jangan terjeblos. Halo, Akbar. Waduh, bertabrak teman-teman. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Senternya ketemu dulu. Hah? Senter. Enggak ada, Bro. Coba cek sebelah sana, Sul. Sebelah sana dulu. Ini. Allahu Akbar. Bro, tadi ketabrak, Bro. Tadi ketabrak loh. Ya Allah. Ih, Allahu Akbar, Om. Om di belakang, Om. Ih. Kok masih, Bro? Tadi ketabrak, Om. Itu, Om. Ya Allah. Masih. Masih, Bro. Ya Allah. Dia malah ke sini. Masuk mobil. Aduh.